DPD Partai Nasdem Denpasar menggelar kampanye perdana dengan pendekatan budaya di lapangan Lumintang Denpasar. Kampanye dengan beragam kesenian tradisional khas Bali ini sebagai upaya Partai Nasdem untuk menghindari politik uang atau pembagian sembako. Dalam kampanye sederhana ini, Partai Nasdem menampilkan sejumlah kesenian tradisional Bali seperti tari Cilinaya, Barong Landung, dan Sekar Jagat. Kampanye juga berlangsung singkat, yakni hanya sekitar 1 jam. Sebagai partai baru, DPD Partai Nasdem Denpasar tidak berani memasang target terlalu tinggi dalam pemilu legislatif. DPD Partai Nasdem Denpasar hanya menargetkan minimal 1 kursi di DPRD Denpasar. Instruksi Ketua Umum yang harus kami implementasikan di seluruh jajaran kader bahwa kami tidak menggunakan pendekatan transaksi dan pendekatan-pendekatan model sumbangan yang hanya, ya seperti saya katakan tadi, yang